makan, kita mau lanjut ke belanja bulanan anak kosan. Kita temenin bodyboard. Langit gelap, mau hujan deras. Pantesan tadi pagi panas banget. Betul. Banget kalau ngemol terus hujan. Hype Food Mart supermarket favorit banget karena banyak buah di sini. Tips menghemat jadi harus pakai kayak gini biar tahu belanjanya sedikit aja. Segar kali. 15.000. Ini daging ya. Entahlah, ayam. Kita cari gas buat masak di kosan. Beli beras buat sebulan. Kalau cukup sih. Ini ada promosi, kita ambil ini aja. Oke, lanjut. Minyak kelapa. Kita lihat banyak promosi. Kita harus jeli dan pintar melihat mana yang paling murah. Kita cari yang ada promo aja. Rose brand, oke. Kita memburu promo-promo yang ada. Elah, sok kali uang gak seberapa pula. Habis. Itu gak promo sih. Nah ini aja. Tapi ayam goreng. Ayo dahlah, kalau enak saya apa-apa. Tapi kalau rasanya aneh, gimana? Kayaknya aku bawang deh. Oh enggak. Ikut aja aku. Jangan sampai nabrak orang ya. Nah. Pasar ini, mau? Boleh. 6.000. Bebas. Ini ada yang kaca lah. Kecil tapi. Gas. Ada yang jatuh nih. Nah, ini 12.000 sah. Oke, gas kan. Ini juga 11.000. Indofood. Sorry. Udah itu dikasih ke senior tuh, itu jarang masak jadi sekali masak kalau beli yang kecil-kecil aja. Mau coba yang saset aja karena kapan nggak tahu masak teriyakinya, kapan nggak tahu. Kami ke ATM dulu dan barangnya kami tinggalin. Tembang Maluku, malu mobil listrik. Apakah udah dipindahin sama bapak-bapak yang kerja di sini atau si ada? Kita lihat aja. Si ada rupanya. Kalau mau gas masih ada satu tuh, tambah satu berarti. Anak kosan super mie di belakang biasanya. Harganya anak kosan. Beli yang begini lah. Masih ada kan? Jadi kita harus hemat, beli yang kita butuhin aja. Suka. Saatnya mencari yang murah dan enak. Ini wajib sih. Enggak. Poni apa? Lagi promo. Poni apa? Molto, kayak molto tapi ini bukan molto. Wangi apa? Biasanya yang harum tuh kalau refreshing green. Ungu kalau senge, merah biasanya harum tuh. Soft pink, purple. Romantic pink. Terus ada enggak?
Bebas lah, aku nggak tahu baunya, Dek. Energetic Red Cotton, coba ini ya. Boleh. Refreshing Green. Coba ya. Punya aku cukup lah. Yulos ini enak loh. Micin-micin, generasi micin. Rp62.000 baru sedikit. Buffer Lobster. Apa keistimewaannya? Sangat menguras. Itu kayaknya brand. Tadi udah aku ambil satu. Apa? Better itu. Kan banyak isinya, terserah kalau adek mau beli lagi silahkan lah. Nanti kita coba yang lain aja berarti. Ini Lexus 41.000. Belum pernah aku makan itu. Nyanci kali ya. Cuma 8.000. Sekarang kita cuci mata di buah. Eh, jeruk ini aja kali ya. Entah berapa harganya. Apa pilih sendiri aja kali ya. 100 gram 2.000. Mau pilih sendiri aja buahnya. Apa bungkainya. Ini pasti masih tahan lama dan belum mateng. Udah mateng deh, tapi nggak cepet busuk paling. Loh, murah kali, cuma 6.000. Murah banget ini beneran. Iya, kunci lemon Cina. Kalau di tempat kami ini kayaknya bukan jeruk kunci deh. Ini jeruk tapi buat dimakan. Sama kulitnya bisa dimakan. Ah, sama kulitnya ya? Di mana itu ada besar ya? Ada. Lah segar aja. Yuzi 1000 aja kalau gitu deh. Enggak mau yang saset biar nanti kalau panas dalam tinggal. Bayar, apakah uang kita cukup atau enggak? Kayaknya banyak deh. Tadi bilang saya mau belanja, jadi belanja. Enggak. Ini punya aku. Kasih ya, Mbak. Kita mau ke DIY, mau nyari centolan pakaian. Habis belanja bulanan 100 ribuan, tapi habis itu makan Indomaret terus. Habis. Sok-sok hemat padahal ujung-ujungnya enggak ya. Mister DIY cuci mata. Awas jangan sampai. Nah, biasa ada dia musik. Mister DIY. Ini kacamata bayi Bali Per Arumi. Suara jam warna ungu tuh. Ingat ponakan aku ya. Bebas, aku ngikut aja. Aja. Oke, boleh. Aja. Bebas. 27. Yuk. Ini akhirnya ketemu. Jadi dari list yang kita belum beli cuman telur aja. Okay. Ini bisa kan? Ntar beli. Saatnya kita pulang. Udah pesen Maxim, pokoknya Maxim terbaik deh. Murah banget. Lari-lari. Alhamdulillahirrahmanirrahim.